ada yang berbeda dalam kegiatan apel pagi kali ini di halaman Makodim 0718, Pati. Apel pagi yang tidak seperti biasanya ini, dikarenakan ada prajurit Kodim 0718, Pati, yang melaksanakan laporan Korp Rapot Kenaikan Pangkat Periode tanggal 1 Oktober tahun 2020, Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020. Lapor antara Korp Rapot Kenaikan Pangkat siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Apel Korp Rapot yang dipimpin langsung Komandan Kodim 0718, Pati Letnan Kolonel CZI Adi Ilham Zamani SEMI Pol, yang diikuti para perwira, bintara tamtama serta ASN Kodim Pati, berlangsung dengan tertib. 0718 Pati, Surat Perintah, Nomor Seprin 537, Romawi 9, 2020, menimbang bahwa perlu segera mengeluarkan surat perintah sebagai realisasi tersebut dasar. Dasar 1. Surat perintah Komandan Korem 073 Makuta Rama Nomor Seprin 885 Romawi 9 2020 tanggal 29 September 2020 tentang kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi Bintara dan Tentama Korem 073 Makuta Rama atas nama Pelda Kurniawan Heni Subiakto. Bantu Lendan 2, RMP 210-100-977, IK0-579. Berdasarkan surat perintah Komandan Kodim 0718 tadi, Sersan Mayor NRP 319501-2665-0473, beserta laporan anggota. Berdasarkan surat perintah Komandan Kodim 0718 Padi Nomor Seprin 537 Romawi 9 2020 tanggal 30 September 2020. Dalam amanatnya, Komandan Kodim menyampaikan selamat untuk anggota yang hari ini naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Puji syukur, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat mengikuti rapot kenaikan pangkat TMT 1 Oktober 2020 tanpa kurang suatu apapun. Atas nama komando mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi pada rekan-rekan yang hari ini naik pangkat. Semoga dengan pangkat yang baru, rekan-rekan bisa lebih semangat dalam melaksanakan tugas dan dedikasi kepada bangsa dan negara melalui Satuan Kodim 0718 Pati. Setelah selesai pelaksanaan laporan Korp Rapot, dilanjutkan dengan tradisi ucapan selamat dari Komandan Kodim, yang diikuti semua anggota dalam apel Korp Rapot. Dalam Korp Rapot kali ini ada 51 orang dari golongan Pak Batak Kodim Pati, terdiri dari 45 orang UKP reguler, dan 6 orang UKP Har, diantaranya KP Har dari Kapten ke Mayor.